dengan Sarah kakak bunda. Sehat selalu ya kakak bunda ya. Buat kakak bunda yang baru pertama kali lihat Sarah cuap-cuap di YouTube, salam kenal, salam sayang kakak bunda. Jangan lupa kakak bunda tetap semangat menjalankan hari-harinya. Sehat selalu bu semua ya kakak bunda ya. Kakak bunda, yuk yang belum subscribe, yuk bantu untuk subscribe ya. Semua itu gratis sayang, bantu di subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Untuk bagaimana ya tahu kakak bunda sudah subscribe ya, kalau kakak bunda sudah dapat dari YouTube itu ada pemberitahuan video terbaru dari Sarah, berarti kakak bunda sudah subscribe. Tapi kalau yang belum ya, berarti kakak bunda kalau belum ada notifikasi atau pemberitahuan dari YouTube, berarti kakak bunda belum subscribe loh. Kakak bunda bantu ya, kakak bundaku sayang, bantu untuk di subscribe, nyalakan loncengnya kakak bunda, agar kakak bunda dapat notifikasi atau pemberitahuan dari pihak YouTube untuk setiap video-video terbaru dari Sarah. Dan buat kakak bunda yang sudah subscribe kakak bun, yuk bantu untuk di like video ini, bantu di share, bantu di komen sayang ya. Terima kasih sebelumnya kakak bunda. Kakak bunda, Sarah akan spilkan ya, kita tetap pengirimannya dari Tarumajaya, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya mohon maaf tidak bisa COD, hanya satu bank, Bank BCA, atas nama Ernawati Manurung. Bagaimana cara ordernya Sarah? Ordernya tinggal di screenshot atau di foto kakak bunda tas atau barang yang Sarah spilkan dalam video ini, bawa masuk ke WA Sarah ya. Masuk WA Sarah kakak bunda yang nomornya hanya di 0812 1341 7244, atau kakak bunda dapat lihat nanti di bawah video ini ada kata deskripsi kakak bunda, bisa dilihat di sana ya kakak bunda. Diperhatikan dulu kakak bunda sebelum mengorder untuk videonya, karena akan Sarah akan spilkan buat kakak bunda secara detail ya, dari awal video ini sampai tengah dan akhirnya kakak bunda perhatikan. Karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa tukar, tidak bisa retur, tidak bisa mempulangkan ya kakak bunda ya. Mohon maaf ya kakak bun. Nah kakak bundaku sayang, kita langsung aja kakak bunda kita spill ya. Sarah izin untuk spill kakak bunda ya. Ini aku ada tas Valentino Rudy ada dua ya, versinya satu warna hitam dan yang satu pastinya kakak bunda udah tahu juga ya, warnanya coklat lengkap dengan talpan. Kalau versi hitam ini kakak bunda dia seperti channel ya, modelnya kayak model petas pesta, tapi memang dia tidak bertalpan sayang. Kedua tas ini bahannya adalah kulit asli semua kakak bunda ya, tapi beda model ya, beda kondisi dan tentunya juga beda harga kakak bunda. Sarah spilkan dulu yang ini, yang hitam ya kakak bunda ya. Nih kakak bunda, dia kulit asli, full kulit asli ya. Dia berkaki 4 dengan berembosan sesuai dengan brandnya Valentino atau V ya kakak bunda ya. Nah dia ada pemakaian kakak bunda. Untuk handle kita lihat dulu yang handle yang ini aman ya, untuk patternnya aman ya, patternnya aman tuh, dan dia bermotif sayang ya. Puringnya dia juga bersih, tarikan zipper sudah emboss ya kakak bunda, ini sudah Valentino ya kakak bun. Dan kepala zipper sudah YKK ya kakak bunda ya, kepala zippernya sudah YKK. Kakak bunda ini kan kulitnya kulit asli, ini model serut ya. Di sini ada dia pakai puring ya. Ini kalau mau buka tinggal dipencet ini aja ya, gini atau turunkan ya. Dengan ring-ringnya masih lengkap ya semua. Begitu juga di sebelah sini, ini tinggal turunkan, majukan, mundurkan. Ya, ini ring-ringnya juga masih lengkap dan dia berpuring. Ya, kakak bunda. Nah, semua kepala zipper di sini untuk ruang utama dia double zipper. Kepala zippernya semua sudah YKK kakak bunda ya. Motifnya kayak cendel, ya, kayak cendel. Oke. Kalau diraba begini kakak bunda, ada bagian tertentu tas ini agak kalau di sini enggak kasar, jamaah. Kalau di sini agak kasar ya. Tuh. Nih, aku dekatin ya. Nih, kondisi kulitnya. Ya, dia kulit asli kakak bunda ya, kulit asli. Kulit asli. Full kulit asli. Nah. Ya, seperti ini. Nih. Tuh ya. Nah, dia ada beberapa ini kakak bunda. Ini lihat ini. Ini minus di selang dia, silang, selang ya, selangnya, selang, selang ya kakak bunda, selang. Oke,
Tapi dia full kulit asli ya kakak bun, full kulit asli ya. Ini pegang empuk empuk kakak bunda ya, full kulit asli. Ini untuk bibirnya ya, full kulit asli kakak bunda. Lengkap dengan tag-nya. Lengkap dengan tag-nya kakak bunda. Kepala apa? Dia sudah plat besi, di sini pakai zipper. Ya, tarikan zippernya pun masih lengkap, tinggal trit-nya nyampe dah. Nah, di sini ada slotnya seperti ini dan seperti ini. Kakak bunda ada tag-nya, dia made in China, kakak bunda. Kakak bunda yang mau ini Sarah kasih murah ya kakak bunda. Tentunya memang berbeda dengan yang coklat nanti yang Sarah spillkan. Ya kakak bunda, ini harganya berapa? Aku kasih 95.000 aja. Ya kakak bunda ya, dengan clue-nya Rudy minus ya. Clue-nya Rudy minus, munis minusnya ya. 95.000 aja kakak bunda. Kayak model cendol begini 95.000 udah. Wow. Puri. Ini ya kakak bunda ya, makanya aku pakai aja ke Indomaret kakak bunda, pakai ke Indomaret ya. 95.000 ya, 95.000 aja kakak bun ya. Eh, kenapa Sarah pakai itu 5.000 untuk plastiknya ya, di luar ongkir ya sayang. 95.000 pakai cantik ya, pakai cantik ya kakak bunda, full kulit asli ya nih kakak bunda ya. 95.000 Rudy minus clue-nya, clue-nya Rudy minus 90.000 rupiah. Oke. Nah kalau yang coklat ini kakak bunda tentunya beda, sangat beda dengan kondisinya ya nih. Ini tapi dia ada pemakaian ini. Dengan dari model pun dia dan warna ya kakak bunda, yang berwarna itu pasti lebih mahal daripada warna hitam ya. Oke, karena dia memang berwarna itu jarang sekali untuk dibal ya. Tuh, dia sudah kulit asli juga ya. Lengkap dengan talpan, ini bisa diputar, buka, pakai kancing magnet dia berpuring. Pemakaian wajar pasti ada, karena dia bagaimanapun kakak bunda dia punya judul atau punya status adalah tas second atau tas bekas atau tas pernah pakai ya. Ya ya. Oke. Kakak bunda, kita buka ini si Valentino Rudy. Lengkap dengan talpannya ya, lengkap nih. Kalau puring dia kakak bunda dia aman ya, seperti yang tadi dia di sini warna coklat, di sini ada plat besinya. Valentino Rudy ya kakak bunda ya. Brand Valentino Rudy. Ya, di sini pakai slot seperti ini. Ya. Oke. Kalau yang tadi ada tag made in ya, kakak bunda ini kok, ini mana tag made in ya? Oh ini ada, tag made in ya, made in-nya China, kakak bunda. Kakak bunda ini lengkap dengan talpan, ya size-nya pun size cantik lah, nih, ya, nih, tuh ya, kalau saya pegang begini, oke, ya, ya, cakep kak. Lengkap dengan talpannya ya kakak bundaku sayang, lengkap dengan talpannya dengan kondisi HW yang masih marhilong-hilong ya. Ya kakak bun, ini Valentino aku kasih di harga 350 aja kakak bunda ya. Dari harga 400 aku turunkan itu kakak bunda ya, 3,5 lah, 350 ya kakak bunda ya. Model cantik ya, kalau kayak gini kakak bunda tekanan bal ya, ya kakak bunda 3,5 ya kakak bunda ya. Tekanan bal itu kalau untuk second bal apa ya kakak bunda ya, bisa dibilang ya wajar gitu kakak bunda, namanya juga dia ditenat ya. Gimana aja kalau kita pakai karet gelang kakak bunda, pakai karet gelang ya, taruh di lengan
Pasti bertapa kan? Bertapa kan? Itulah juga tas ini kakak bunda. Bedanya kita kan pasti hilang karena kan dia kita memiliki darah yang jalan. Kalau ini kan enggak kakak bunda. Ya, kalaupun hilang gimana ya caranya? Katanya ada yang disiram pakai air panas. Ya. Nanti takut tasnya rusak kulitnya kan kakak bunda ya. Gitu-gitu aja lah kakak bunda ya. Valentino. Coklat ya kakak bunda, coklat 350. Yuk. Coklat 3,5 kakak bun. Coklat 350.000 rupiah. Ya. Ini yang untuk suami, untuk sayang-sayang bebek ya. Sayang bebek kakak bunda, ini cowok-cowok. Ya, ada bulu kudanya loh kakak bunda ya. Jadi lihat lebih jantan dia. Lebih jantan ya. Ini kulit asli, dia Itali kakak bun. Ya. Kulit asli, cantik kakak bun. Ya. Pala jiper YK kalau YK kan sayang. Ya, pala jipernya YK. The brand made in Italy sayang. Ini tas Italy. Ya. Cakep loh kak. Kondisinya masih oke lah. Kakak bunda tuh kalau mau ngasih ke saudara pun ini gak malu-maluin loh. Iya benar kakak bunda, made in Italy loh. Kulit asli ya sayang. Ya, di mix dengan bulu-bulu manja. Nih, belum ada yang pitakon. Ya, enggak ada pitakon nih, Kak. Belum ada yang pitakan. Ini kulit asli sini ya. Ini kulit. Ini talpannya enggak bisa dilepas ya, Kakak Bunda ya. Besinya besi bakar. Cakep, Kak. Ini cewek, kayaknya cewek cowok bisa pakai lah ini. Ya. Aduh. Ya, Kakak Bunda ya. Tuh. Nih. Yang butuh-butuh sling ya, yang butuh-butuh sling boleh, boleh kakak bunda, nih Itali ya, made in Itali, berapa Sarah ya, klunya bulu ya kakak bunda, bulu ya sayang, bulu, bulu kakak bunda ya, bulu Sarah kasih di harga 280 aja, Itali ya, made innya Itali, bulu klunya bulu 280 ya, buat yayang beb boleh ya, yayang beb boleh, cakep ini kak. Kalau yang kayak gini-gini kak, kakak bunda, ih bed ini tadi susah lo kayak gini dapetnya ya, ininya udah belum ada yang pitakon, pitakon apa saya apa belum ada, rambutnya yang tipis ya, yang betis-betis prianya belum ada. Oke. Okay. Ya, klunya bulu ya kakak bun, 280 bulu. 280 bulu. Ya. Cakep nih, Kak. Ya. Gini-gini turun. Baik, rambut deh ya. Mana lagi kak, apa lagi yang kita bikin? Oke ya kak, ini coachnya aman loh, nih, coach kulit asli, warnanya cakep, nggak berat, no, seperti ini loh, coach ya, lengkap dengan crate-nya sayang. Ya, kulit asli ya kakak bunda, enteng ini. Tuh. Lengkap biji lada, ini HW-nya masih cakep. Yuk, ini. Ya. Ini kakak bunda, aku kasih di harga 580 yuk. 580. Dari 6,5. Ya, kakak bunda. Kalau beli coach aja kakak bunda udah ya kulit asli. Udah 2 juta ke atas ya. Gak dapet kali 2 juta kakak bunda. Nih. Ya. Kulit asli. Size-nya size cantik lah kakak bunda ya. Minil-minil lah ya. Gak terlalu besar.
tidak terlalu kecil, HW-nya mantul ya. Ininya mantul, ininya mantul. Nih. Tul-tul-tul lah. Ya. Nih, 58. Ya, Kakak Bunda. Kalau mau ya, Kakak Bunda. Kalau mau. Kulunya cakep ya, Kakak Bunda. Kulunya cakep 580. Cakep 580 ya, Kakak Bun. Cakep. Kulunya cakep. Klunya cakep ya Kakak Bunda ya. Klunya cakep, cakep 580 nih. Enggak terlalu besar ya. Pakai pesta cantik Kakak Bun ya. Warnanya ini jarang. Ya, seperti ini. Ya, 580 coach. 580. Ya, 580. Ini MK Hamilton. Ini juga size cantik Kakak Bunda. Cakep Kakak Bun. Mewah. Ya, tuh. Lah, lengkap dengan gembok, lengkap dengan kunci. Ya, MK Hamilton. Ya, Michael Kors, full kulit asli. Semua masih marhilong. Ya, kemarin ini 900 Kakak Bunda. Ya. Yuk. Yang mau ini Kakak Bunda. Cantikku jelita ini masih marhilong dia MK Hamilton ya Kakak Bunda tuh. Nih. Nih ya. Hari Kamis aja nih, hari Kamis ya. Only hari Kamis ya. Ini ketenet aja. Nih, tapi bisa hilang tuh ya. Tenet. Nanti kalau diisi banyak pun dia bisa. Pakai kancing magnet gini ya Kakak Bun. Ya. Pakai kancing magnet. Lengkap tarikan. Nih. Ya. Ini MK Hamilton. Cari dulu beningnya. Nih. Cek beningnya. Kakak Bunda, ini ya, aku kasih di harga 800. Nih, kasih 880 aja yuk. Nih. 880 ya. 880 ya. Klunya Hamilton. Ya, lengkap dengan tag, lengkap dengan tag beningnya, lengkap dengan gembok, lengkap dengan kunci, ya. 880 sayang. Ya, 880. Ya, 880. Ya. Hamilton ya, 880. Kakak Bunda ini aku jual jomplang yuk, Pak, apa marzakopnya yuk, jamnya ya. Ini sudah ini ori ya, ori ini karena aku ke Justip nih ya. Ininya Kakak Bunda, dia model yang seperti ini ya, kulit ya, kulit Kakak Bunda. Ini di konternya masih mahal untuk di Jakartanya ya Kakak Bunda nih ya. Cakep ya. Nih Kakak Bunda, kalau tahu mau kasih ponakan atau Kakak Bunda suka mau pakai, silakan. Ya, Kakak Bunda, ini kulit Marjakob ya Kakak Bun. Ini sebenarnya udah di sini tulisannya Marjakob. Kup the watch part ini ya. Blah 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 ya. Tuh. Kakak Bunda ya. Ini 250 US Kakak Bunda harganya, USD. Coba kalikan 14.000 ya, tapi udah 14,5 USD sekarang Kakak Bunda. Ya, udah berapa itu? 2 juta sekian kan? Ya Kakak Bunda, yang mau ini Kakak Bunda, aku kasih di 1 juta
ya kakak bun. Nih, Mas Jakob ya. 1.465. 1.465 nih. 250 aja udah 2 juta setengah kakak bunda ya kan, kali 10.000. Nih. Ya. 1 juta 465. Yuk kakak bunda ya. Yang berminat kakak bunda monggo ya. 1465. Ya, 1465 ya kakak bun. Mar Jakob ya. Cuman ini kakak bunda sisa satu ini ya. Ya jadi hepeng aja. Biar jadi hepeng. Ya, aku kasih 1465. 1.465. Mau kasih kado boleh, monggo kakak bunda ya. 1465 kakak bunda ya. 1465 kakak bunda. Aku nih ada untuk mungkin kakak bunda muat remajanya atau anak gadisnya yang punya badan kecil nih. Nih, cakep banget ini. Ya, apa Korea ya. Prilop ya kakak bun. Ya, ini LD cakep kak. Buat anak remajanya. Ya, bahannya bagus nih kak, bludrunya. Cakep kak, gak panas kok. Dari LD 80 ya, LD 80 sampai kakak bunda dia bisa sampai sebenarnya kakak bunda 100 bisa ya. Cuman aku bilang 90 aja lah kakak bunda ya. Dari LD 80 sampai dengan LD 90 kakak bunda. Klunya keren ya. Ini nanti lehernya bisa diginin. Nih. Ini cocok banget buat misalnya putrinya yang gak terlalu gemuk. Jadi dia modelnya bisa di sini. Keren kakak bunda. Ini belum ada yang pitakan ya. Cakep. Ya. Nih. Ininya pun maniknya masih lengkap. Aku kasih keren. Ini kakak bunda aku kasih ya kakak bunda 35. Ayo keren 35 aja. Keren 35 ya. Ini juga ini cakep warna hijaunya. Ya LD 80 sampai 90 juga. Kakak bunda ini aku kasih keren. Oh hijau. Hijau 35.000. Hijau 35. Sama kakak bunda. Ini cocok buat anak-anak yang kurang. Apa maksudnya bukan kurang apa ya. Gak gendut ya. Gak gemuk ya. Nih. Jadi dia lebih kelihatan berisi jadinya. Ya, kakak bunda buat anak remaja, anak ABG-nya boleh, boleh 35 aja kakak bunda si hijau. Nah, kakak bunda, aku juga ada jeans nih. Ini prilop anakku ya, kakak bunda yang jarang dipakai, yang tiba-tiba sudah kecil. Karena masa pertumbuhannya ya. Ini tidak pakai zipper. Ya, kakak bunda keren ini, kakak bunda warna masih pekat ya. Masih pekat, dia model pensil nih, ada siwir-siwirnya di bawah. Cakep nih, Kak. Cakep anakku aja kak ini kak bunda nih masih ada kantong-kantongnya dia ada brandnya ini ada size nya nih ya ini kalau di sini size 12 kakak bunda ya anaknya yang size 12 ya bisa pakai ini cantik kak model pensil dan dia tidak ribet ya langsung naik blok pakai dia ya kakak bunda ya ini panjangnya. Panjangnya 88 cm. Panjangnya 88 cm. Cakep, Kak. Panjangnya 88 cm. Ini dari LP. Kakak bunda ya, dari LP 60. Bisa sampai dengan LP 72. LP 60 sampai dengan LP 72, kakak bunda. Ya. Kalau di sini ditulisnya sih size 12, ya. Kakak bunda berkantongnya masih aman, nggak ada yang bolong, sayang. Cakep, warna masih pekat, Kak. Masih pekat. Ya, nih. Anakku kayak gitu, Kak. Dibeli Kak nanti dipakainya cuma sekali, dua kali paling banyak udah. Jadi dia kecil. Jadi ngecil. Apa ya kecil maksudnya nih ya, enggak buat lagi karena dia bertumbuh kan. Nih, Kak. Kalau mau ini Kakak ya, ABG. Klunya ABG ya, Kakak Bunda ya. Klunya ABG. Ini aku kasih di harga ya, Kakak Bunda cakep banget ini. Nih ya, 47.000. ABG 47.000 kemana kakak bunda dapat kayak gitu cantiknya ya. Nah ini nih ini aku inget banget ini aku beli di mall ya nih ya aku beli di mall nih kakak bunda daerah Jakarta Barat ya
ya kakak bunda nih, daerah Jakarta Barat nih. Ini pun kakak bunda dipakainya sekali kakak bunda, ya apa kita nggak merepet? Jadi curhat, apa nggak merepet kakak bunda ya? Itu namanya anak perempuan tuh enak ditandani kakak bunda daripada anak cowok kan. Nah biar simple dia pakai celana lah gitu kakak bunda ya, model anak. Nih ini siwir-siwir juga kakak bun, ya beli mahal nggak dipakai kan kita gondok kakak bunda. Totonya harus dijual ya, jualnya pun ya udah kayak gini ya. Nih ini kakak bunda bisa diatur pemakaiannya ya sayang, kakak bundaku cintaku, brandnya Curly Denim ya, bisa di nih atur ya panjang pendeknya. Ini ada di sini 100% katun, bahan konvensisinya bla 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 ya. Nih kakak bunda nih ya, ini lebih kecil dari tadi ya, lebih pensil dia ya. Masih cantik kak, ini kelas berapa ya? Nih, ini kakak bunda ya, ini ada streetnya nih, dikit-dikit tapi ya. Dari LP 62, paling kakak bunda ini 64 ya, 62 sampai 64 aja ya maksimal ya kakak bun. Kalau untuk panjang ya. Panjangnya 71, panjang 71. Kalau mau manis ya, klunya manis kakak bunda 47.000, ya manis 47.000 ya sayang ya, 47.000 kak ya. Ini langsung pakai aja kak, orang ku ambil dari lemari nih. Tadi kan bongkar-bongkar dia mau ada acara dari sekolahnya, jadi butuh dan sebagainya ya biasa lah kak, sebagai emak-emak ya kan. Sebagai mama bantu dia mau cari untuk kebutuhannya. Saya lihat ini kecil, nikah ah tak jual aja. Jual murah. Ya kakak bunda ya. Oke kakak bundaku sayang, itulah sedikit-sedikit curhatku ya kakak bunda. Biasalah mama-mama ini ya kadang-kadang lemes-lemes dikit ya kakak bun. Ya. Oke kakak bunda semangat semua buat kakak bunda ya. Ini acara tuh banyak, harus banyak belajar buat bunda-bunda yang sudah punya cucu ya, sudah punya mantu ya kakak bunda ya. Saya selalu lah buat bunda-bundaku, buat kakak-kakakku semua ya yang masih beraktivitas, bekerja dan semuanya, dagang dan sebagainya, kakak bunda semua tetap semangat, sehat selalu, doa yang terbaik dari Sarah buat kakak bundaku semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya kakak bunda ya, jangan simpan dalam hati ya kakak bun. Love love sarang yo, bye bye.